didatangi lagi secara lebih lebih detail. What? Pendaftaran sebagai apa? Sensus psikologi. Itu kegiatan apa? Ini bukan kegiatan, kayak pendaftaran. Penerimaan tenaga. Butuh berapa banyak? Sekitar 400 lebih. Ini sebagai peserta juga? Sudah mendaftar? Belum, masih sementara lihat persyaratan. Namanya? Nama saya? Iya. Kita? Lengkapnya? Terima kasih. Pada yang kita perlu 486. Berarti banyak harus dibuang. Nah itu sudah, makanya kerja keras nih panitia pelaksana penerimaan ini. Padahal hanya untuk satu bulan saja kan pendataan di bulan Mei. Jadi makanya sudah saya tempel di situ juga, bukan penerimaan pegawai, takut ada yang salah tafsir nih. Iya. Nah, ada yang tenaga honor lah, apalah itu. Biaya pendaftaran bagaimana? Tidak ada biaya-biaya, tidak dipungut apapun, hanya melengkapi persyaratan kan. Persyaratannya itu fotokopi KTP, fotokopi ijazah minimal SMA, sama kalau punya NPWP, fotokopi sudah, sama pas foto 4x6, 2 lembar. Itu saja, tidak ada biaya apapun diminta. Alokasi anggaran untuk sensus ini berapa besar? Kalau untuk sensus, lumayan, kalau namanya kita sensus 10 tahun sekali, lumayan besar. Dan ya pasti ada sebelum pelaksanaan ada pelatihan, nanti kita latih kan. Sebelum mereka turun lapangan kita latih. Dan apa, ya pasti ada lah di ini, biaya dari pusat kan APBN kan. Sampai 1 triliun? Bisa, karena kita melatih 486 orang selama 3 hari, 4 hari. Kalau petugas 3 hari, pengawas 4 hari. Ada petugas pendata, ada pengawasnya. Itu lebih dari 1 triliun? Ya. Sampai 5? Tidak. Total kita anggaran keseluruhan aja paling 3 triliun. 3 triliun. Itu untuk semua rutin-rutin dan semuanya. Untuk Kota Kupang saja berapa? Iya, untuk Kota Kupang itu. Petugasnya. Kan sampai setiap, 3 triliun. Karena ada sensus ekonomi ini. Kan kita ada di situ termasuk gaji pegawai, apa, TK-nya, tunjangan kinerjanya, dan segala macamnya, itu kan semua operasional kantor dan segala sebagainya, itu semua sudah masuk. Selesai kapan sih? Selama 1 bulan, bulan Mei, dan setelah itu nanti, ini kan baru listing sama pendataan, nanti tahun depan baru untuk